jangan keluar statement yang macam tu. Sebab daripada kau kahwin lagi, baik kau ambil anak angkat. Kenapa kau tak ambil anak angkat? Ah, daripada kau kahwin lagi satu, baik kau ambil anak angkat. Kenapa tak ambil anak angkat? Kalau betul nak angkat. Cerita artis berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Pempengaruh media sosial yang dikenali sebagai Abang Tesla pernah mengeluarkan kenyataan enggan mengambil anak angkat kerana tak sama seperti cahaya mata sendiri. Terbaru, pelawak Aceh meluahkan rasa terkilan dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Abang Tesla ketika hadir ke podcast yang dikendalikan oleh selebriti media sosial Caprice yang turut disertai isteri pertamanya. Kata Aceh, tambah cawangan lagi, bukan jalan penyelesaian untuk isu anak dengan isteri pertama. Nak anak angkat tak sama, bukan dari dia, maksudnya daripada waris dia. Habis dia dengan bini dia yang pertama? Bukan waris dengan bini dia dengan bini dia yang pertama. Waris dia dengan bini yang kedua. Sekarang ni kita nak waris yang daripada bini kita yang pertama dan tanpa yang bini kedua. Cerita pasal waris boleh saja mahramkan, carilah kakak, adik-beradik atau saudara mara yang boleh mahramkan dia, jangan putar-belitkan kenyataan. Sebelum ini, Abang Tesla tiba-tiba menafikan dakwaan yang mengatakan faktor dia bernikah sekali lagi adalah disebabkan isteri pertamanya tidak mampu memberikan zuriat. Bagaimanapun, dia enggan memperincikan punca utama kerana itu cerita dalam kain dan akan membuka aib. Sementara itu, Aceh turut menyela pendapat pencipta kandungan Apik Sayur yang menyatakan rawatan kesuburan in vitro sekadar pembaziran. Tegas Aceh, itu adalah satu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang menginginkan pewaris daripada darah daging sendiri. Jadi, jangan keluar kenyataan macam itu, daripada kau kahwin lagi, baik ambil anak angkat, kenapa kau tak ambil anak angkat, kalau betul nak anak sangat, itu paling tak setuju. Bazir duit, daripada saya membazir duit untuk dapatkan anak buat IVF, lebih baik saya kahwin lagi satu. Saya terus, astagfirullah. Itu adalah usaha. Bazir atau tak bazir, faham tak? Kadang-kadang naluri tu kita nakkan zuriat daripada kita dan hubungan kita, waris daripada isteri kita. Bukan saya dengan dia tapi ada lagi seorang, itu bukan waris daripada saya dengan isteri, kita nak zuriat daripada yang diusahakan, tapi kalau dikatakan membazir, itu hak awak untuk bercakap. Tapi bagi orang yang usahakan untuk IVF, tak kisah berhabis duit, saya jumpa ada orang buat IVF, dia kerja kilang tau, sebab apa, dia nak juga anak dengan isteri.